Pemirsa, batik menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Dari ribuan motif batik yang ada di tanah air, salah satunya yaitu batik Jambi. Yang sekarang ini batik Indonesia sudah menjadi tren di seluruh Indonesia, terutama bagi para pecinta fashion. Berikut ada referensi batik Jambi dengan motif sentuhan alam yang bisa dipakai untuk seragam perayaan Lebaran. Sejarah batik Jambi telah berkembang sejak zaman dahulu turun-temurun di penduduk Kampung Tengah atau yang terletak di seberang kota Jambi. Dengan motif klasik dari batik selalu menjadi buruan banyak orang karena mampu memberikan kesan mewah dan elegan. Owner batik Jambi Arini mengaku busana batik Jambi Arini ini mampu memikat para pembeli karena batik di toko ini diproses secara manual dan pewarnaan dari bahan alami seperti dari tumbuhan dan daun-daunan. Serta proses pembuatan batik ini ada batik cap dan ada batik tulis. Sementara itu penjualan batik Jambi Arini ini tidak hanya diperjualbelikan di toko saja, namun juga bisa dibeli melalui online. Di mana dalam satu bulan dapat meraup keuntungan kurang lebih 5 juta rupiah. Toko batik yang berlokasi di Jambi Kota Seberang Pasir Panjang saat ini sudah memiliki pembeli langganan dari luar kota maupun di dalam kota maupun instansi pemerintah. Yang menariknya atau kelebihannya itu dari pewarnaan alam, karena pewarnaan alam di batik Jambi Arini ini dari kayak tumbuh-tumbuhan, dari daun-daunan yang memang dari alam gitu kan, beda sama batik lainnya. Kalau misalnya batik kita itu memang batik yang diproses secara manual, homemade. Di sini kita jual berbagai macam batik, ada bahan batik, ada kain sarung selendang, kemeja batik, lacak, sebijis batik, semuanya ada. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk ke outlet kita di Jambi Seberang dan follow Instagram kita @batikjambiarini, sentuhan warna alam. Leo Hori, Dimas Sancaya, JEK TV melaporkan.